could always be problems, it's true. So I'm learning, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah. Nah, buat yang belum tahu kantor Optima Property itu ada di mana, Anda bisa search saja di Google Maps langsung Optima Property Gading Serpong. Nanti akan didirect lokasinya di Ruko Sogolfins yang gabung dengan es krim Maza Gelato di lantai satunya. Jadi kalau misalnya berkunjung ke sini, kabarin ya. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya ya. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram saya dulu di sudut kiri atau sudut kanan ini, tommy.optimaproperty. Ini kameranya saya pakai ultrawide ya, supaya lebih kelihatan bentuk rumahnya ya. So, di belakang ini adalah rumah New Menteng Village, itu produk terbaru dari Paramount Land ya. Jadi ada dua tipe bangunan, yang sebelah kiri ini yang tipe pengembangan dan sudut sebelah kanan ini adalah tipe non-pengembangan. Jadi sebenarnya luas tanahnya sama aja, yang membedakan adalah luas bangunannya. Luas tanahnya nanti kalau tidak salah di sekitar 12x15. Kenapa kalau tidak salah? Karena produk ini sebenarnya belum product knowledge ya. Product knowledge-nya itu masih di bulan Juli nanti, tapi untuk show unit-nya itu sudah jadi. Kalau Anda mau lihat penampakan depannya itu sebenarnya sama banget ya. Bukan sama banget, mirip banget dengan cluster Pasadena yang sebelumnya sudah dipasarkan di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong. Kalau ini lokasinya di Menteng Village, karena namanya saja New Menteng Village ya. Istimewanya apa nih dibandingin cluster lainnya? So, kalau Anda lihat di belakang, nah ini ya, harusnya Anda bisa lihat. Ini konsep rumahnya detached ya, jadi itu terpisah antar rumah. Jadi tidak menempel, biasanya kalau rumah itu nempel dua gini, kalau ini terpisah ya, seperti itu. Cuma nanti gimana konsepnya, lebih detailnya kita tunggu saja pada saat PK. Yang pasti rumahnya sudah dapat skylight ya, seperti di belakang itu. Jadi skylightnya sudah beton dengan kaca berada di atasnya, jadi supaya lebih terang. Dan yang paling utama adalah rumah yang belakang ini, itu kamar utamanya super duper besar ya. Kalau Anda bisa bayangin ya, kurang lebih itu 12 meter. Dan itu Anda masih bisa sekat lagi sebenarnya untuk dijadiin dua kamar tidur ya. So, kalau Anda penasaran seperti apa tampak dalamnya ya rumah ini, bisa saksikan aja di video ini. Dan kalau misalnya berkunjung ke show unit ini, Anda bisa langsung hubungi saja nomor di bawah ini ya. Dengan Tommy Valentino dari Optima Property, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu untuk kita semua ya. Bye. Ya, kalau video sebelumnya itu yang sebelah kanan adalah yang lebar 12, kalau yang sebelah kiri ini adalah yang lebar 10,5. Jadi sebenarnya tanahnya sama saja, tapi yang membedakan adalah lebar bangunannya. So, kita anggap aja yang sebelah kiri ini bangunannya di 10,5x15, kalau yang kanan itu 12x15. Nah, ini konsep detach-nya ya. Jadi kalau misalnya biasanya rumah itu tergabung jadi satu dindingnya, kalau di Menteng Village itu semua rumahnya memang terpisah. Dan sepertinya yang New Menteng Village ini juga konsepnya detached ya, kalau kita lihat di sisi kanan itu. Nah, ini sudah dapat skylight ya untuk kanopinya supaya terang seperti ini. Kemudian CCTV juga udah dapat kayak gini, smart door lock juga udah dapat, dan dindingnya juga sama memakai kuadra untuk bagian depannya. Jadi kinclong banget, bukan cuman cat dinding biasa. Cakep. Jadi kelihatan lebih mewah ya rumahnya, pakai femewa. Nah, untuk bangunannya ini sama ya, dia konsep hook. Kalau yang video sebelumnya itu tipe 12x15 hook, yang ini pun 10,5x15 pun juga tipe hook. Nah, cakepnya di sini nih hooknya. Selain kacanya banyak, dia juga punya balkon dan tanpa samping. Jadi nggak plain, rata aja, cuman dikasih jendela-jendela kecil. Kalau Paramount bikin rumah, untuk tipe hooknya itu selalu ya banyak kaca dan punya tampak samping. Jadi kelihatan lebih gagah kalau misalnya Anda ngambil tipe hook. Yang tentunya kegagahan tersebut Anda harus bayar ekstra ya. Karena harga tipe hook itu pasti lebih mahal dibandingin tipe yang badan. Selisihnya biasanya berapa, Tom? Ya, nggak jauh-jauh amat ya. Biasanya sekitar 300 sampai 500, 600 jutaan. Tapi ya tergantung luas tanahnya. Kita lihat aja nanti ya. Untuk dalamnya seperti ini. Jadi gabung dengan ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi, dan ada sebuah kamar tidur di bawah. Kamar tidur ini bisa dimanfaatin kalau misalnya Anda pindah bareng orang tua Anda, atau misalnya Anda cuma cukup untuk tamu di bawah, atau dijadiin ruang kerja juga bisa ya di bawah itu. Jadi multifungsi lah.
Untuk kamar mandinya berada di luar pastinya, tidak bisa berada di dalam kamar. Karena ya, kalau misalnya Anda punya tamu, otomatis kan pakai WC yang di bawah ini ya. Dan ini sudah bisa mandi, karena sudah ada shower room-nya. Enaknya lagi, dia tidak punya step anak tangga menuju kamar mandinya. Cakep, jadi aman ya buat yang peduli sama anak tangga. Ini sama sekali tidak ada anak tangga. Nah, ini ruang keluarganya, tempat nonton TV bareng keluarga, nyantai, dan di sampingnya itu langsung konsep meja makan yang gabung dengan dapur. Nah, ini konsep-konsep rumah luar negeri, jadi nggak pakai meja makan lagi yang bulat, panjang. Sebenarnya itu memang makan tempat ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya Anda punya rumah itu ya digabung gini aja ya, apalagi kalau misalnya luas bangunannya terbatas. Nggak gede-gede banget ya, jadi lebih hemat tempat dan ruang keluarga pun jadi kesannya lebih luas plong ya, tanpa adanya meja-meja makan yang berada di tengah yang sebenarnya kadang mengganggu juga sih ya. Enakan yang digabung langsung kayak gini tuh, cakep ya konsep dapurnya. Sudah rumah kekinian banget untuk desain interiornya. Kalau Paramount desain interiornya ya seperti inilah ya, pakai warna putih, lampunya kuning, partisi kayu, dan serba mengkilap ya, shiny banget. Jadi katanya mewah banget memang untuk desain interiornya. Untuk bagian dapur itu terpisah ya, dapur basahnya ada di sini dan langsung gabung dengan pintu belakang menuju ke kamar tidur asisten rumah tangga yang berada di atas dan tempat jemuran ya. Kalau Anda lihat itu bangunannya sebenarnya sudah full ya, dan ini saya nggak tahu ini ruangan apa karena dikunci. Cuman kalau asumsi saya sepertinya itu pintu gudang ya. Kenapa saya bilang asumsi ya? Karena saya belum dapat denahnya ya. Karena ini sebenarnya product knowledge-nya masih di tanggal 9 Juli nanti ya. Jadi kita nantikan saja untuk desain layout-nya. Kalau misalnya Anda mau layout-nya bisa langsung kontak aja di bawah itu ya. Nanti saya list. Begitu ada brosurnya saya langsung share ke Anda. Nah, untuk naik anak tangga, seperti biasa ya, itu ada kaca segede bagong, kemudian railingnya juga sudah railing kaca seperti ini ya, cakep. Jadi sudah mewah kekinian banget. Begitu naik ke lantai atas, itu dia memang tidak ada ruangan tengah ya, karena langsung ketemu dengan kamar dan kamar. Kalau ditanya jumlah kamar tidurnya berapa, itu kamar tidurnya ada 3, di bawah 1 dan di atas itu ada 2. Nah, enaknya lagi kamar tidur anaknya dia sudah punya kamar mandi sendiri. Jadi nggak harus keluar kamar kalau misalnya anak Anda harus mandi atau pakai kamar mandi. Cocok banget kalau misalnya Anda punya anak perempuan, ya pasti pengen punya kamar mandi dalam ya. Kalau anak cowok biasanya cuek bebek seperti saya. Yang penting punya kamar mandi. Nah, sebelah kiri itu langsung ketemu dengan kamar tidur utamanya atau master bedroom-nya. Kalau Anda sudah tonton video yang sebelumnya yang lebar 12, Anda pasti ketara banget ya, beda banget dengan yang lebar 12. Kalau untuk lebar 10,5 untuk kamar tidurnya itu ya seperti ini luasnya. Begitu kasur ngadep langsung dinding yang ada walk-in closet dan kamar mandi. Cuman untuk yang tipe ini cakep ya. Kenapa saya bilang cakep? Untuk walk-in closet-nya itu kalau menurut saya itu lebih besar dibanding yang tipe sebelahnya. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Di tengah ini masih bisa taruh meja ya, lemari kaca seperti ini dan ada meja rias. Dan di belakangnya itu tempat untuk lemari-lemari baju. Konsepnya kalau ini lebih kotak ya. Kalau yang tipe yang di sebelah itu konsepnya lebih memanjang ya, seperti badan ular tangga menuju langsung ke kamar mandi. Yang ini sebenarnya sama aja. Jadi setelah walk-in closet, Anda langsung ketemu dengan kamar mandi utamanya. Dan kamar mandi utamanya berbentuk kotak full seperti ini yang tentunya punya jendela ya untuk sirkulasi udara supaya tidak lembab dan tidak bau nantinya. Nah, kalau misalnya sama ya, kalau Anda bertanya tinggi ceilingnya itu berapa? So, tinggi ceiling untuk kamarnya di sekitar 3,1 meteran dan untuk ruang keluarganya pun juga sama ya, di 3,1 meteran. So, kalau misalnya Anda mau berkunjung ke show unit di cluster New Menteng Village ini, Anda bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah itu dengan Tommy Valentino dari Optimal Property 0812-8208-3776. See you, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu untuk kita semua ya. Bye-bye.